Camat ini Pak tidak mau cairkan dana desa Pak. Dia tidak mau tanda tangan asistensi tentang desa Batu Tiga Pak. Pencairan dana desa Batu Tiga. Apakah ini kewenangan camat atau pemerintah atau siapa Pak? Kami juga warga desa Batu Tiga persersa dengan ini. Karena camat tidak mau asistensi Pak. Sejak tahun 1997 Pak, desa kami aman-aman saja Pak. Tidak pernah. Di sisi lain ada dana BLT itu jumlah penduduk. Itu hak penduduk kita. Camat sudah 3 kali diganti Pak. Tidak pernah mempermasalahkan. Masuknya ini bonan ini, camat bonan ini, baru dia mempermasalahkan desa Batu Tiga. Ada apa sebenarnya di balik ini? Ini yang kami tidak tahu, Pak. Tadi begitu. Alasan dari pihak kecamatan apa sehingga tidak tanda tangan, Pak? Gimana, Pak? Alasan dari pihak kecamatan sehingga... Justru itu yang kami tanyakan. Apa alasannya sehingga dia tidak mau cairkan dana ADD ini, Pak? Dan dana APBN? Sejak kapan? 2020. 2021 ini, Pak. Begini, keren. Tidak, Pak. Saya masih dengar baik saya omongnya. Dengar dulu. Dengar baik saya omong. Ya. Om siapa namanya? Saya Hamdani, Ketua BPD Desa Batu Tiga. Hamdani ya. Jadi ya. Begini, pemerintah. Tidak pernah ada. Bukan camatnya tidak mau menandatangani asistensi dana desa. Yang saya inginkan pada waktu itu adalah BPD desa, kepala desa dan camat duduk bersama supaya kita buat kesepakatan menandatangani usulan pencairan desa dana desa itu. Kenapa begitu? Karena sedang terjadi proses hukum di pengadilan. Kalau hanya saya langsung tanda tangan saja, ya saya akan disalahkan secara aturan, secara hukum. Tetapi pada saat kami masih diskusi dengan kepala desanya, PLT-nya, untuk mekanisme kita buat kesepakatan tanda tangan rekomendasi dana desa itu, kepala desanya memberitahu saya, dia ditelepon oleh salah seorang anggota BPD Desa Batu Tiga, bahwa mereka sudah laporkan Camat Bolen di Tipikor Polres. Sehingga saya katakan, baik, stop dulu, kita bicara ini, kita tunggu dulu proses laporan mereka di Tipikor itu.